Kerajaan belum memuktamadkan mekanisme kenaikan harga petrol RON 95 sebanyak 1 sen setiap minggu sebagaimana dilaporkan media semalam. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kementerian masih membincangkan mengenai perkara itu bagi mendapatkan solusi terbaik dalam menentukan harga minyak RON 95 termasuk pelaksanaan program subsidi bersasar. Jelasnya, banyak perkara perlu dipertimbang untuk menaikkan harga petrol termasuk melihat kesannya terhadap indeks harga pengguna dan inflasi. Penentuan asas harga petrol juga harus mengambil kira beberapa mekanisme antaranya kadar pertukaran mata wang asing dan harga minyak mentah semasa. Untuk saya katakan bahawa semalam ketika menjawab soalan di Parlimen, timbalan saya menyebut perkara yang sebenarnya menjadi butiran perbincangan tetapi belum dimuktamadkan di peringkat kerajaan, belum dimuktamadkan. Selain itu, kementerian akan bersama Jabatan Perangkaan bagi membantu KPDN HEP daripada segi model simulasi mengenai kesan kenaikan harga petrol. Dalam proses simulasi misalnya, kesan terhadap kenaikan 1 sen, 2 sen, 3 sen, 5 sen terhadap consumer price index dari segi pengangkutan. Kan consumer price index kita ada pengangkutan, pendidikan, kesihatan, perumahan, utilities, makanan. Jadi dari segi pengangkutan, kalau kenaikan harga minyak tu, dia akan melonjakkan consumer price index kepada berapa. Semua itu akan diambil kira dan saya bertanggungjawab untuk memberi maklum balas kepada Jemaah Menteri dan daripada situ barulah saya membuat pengumuman. Jadi untuk pengumuman semalam, itu adalah perkara yang belum dimuktamadkan. Dato' Sri Saifuddin menyatakannya selepas perasmian penutupan dan apresiasi program Citarasa Malaysia di Ibu Negara. Semalam, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna Chong Chiang Jen ketika sesi soal-jawab di Dewan Rakyat menyatakan harga petrol RON 95 akan diapungkan dan dinaikkan 1 sen setiap minggu hingga harga RON 95 mencapai harga pasaran.